السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد Hadratil kiram Atau hadratil masyayikh Para kiai Para ulama Para asatir Tokoh masyarakat Tokoh agama Yang tidak saya sebut Nama satu persatu Mudah-mudahan tidak mengurangi Rasa hormat dan ta'zim aparatur pemerintahan sipil maupun militer, Bapak camat atau yang mewakili, Bapak segmat, Walantaka, Bapak lurah beserta staf RT RW selingkungan Tegal Kembang Walantaka. Para panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj. Yang pada kesempatan ini berjibaku kerja keras Mudah-mudahan kebersamaan kita dicatat oleh Allah menjadi muslim pengagung syiar Allah. Kita sekalian di Yaumil Qiyamah akan mengibarkan bendera dengan tulisan yang sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita akan digiring untuk duduk bersama di dalam surga Jannatul Na'im. Saudara Hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah rasul, jumlah nabi seluruhnya adalah 124,000 nabi, rasul 313. Ada 25 nabi yang dijadikan bagian dari aqaid keimanan Lima nabi yang dijadikan ulul azmi Satu nabi yang diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Adalah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setiap kejadian pada nabi dan rasul tidak terjadi pada kaum dan umatnya sepakat para ulama mengatakan itu adalah mukjizat betul pertanyaannya saudara nabi-nabi sebelum nabi Muhammad masing-masing memiliki mukjizat akan tetapi mukjizatnya disaksikan oleh kaum dan umatnya kalau kita bicara tentang perjalanan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah punya gelar Kalamallahu Musa Taklima. Nabi Musa punya mukjizat bahwa tongkat-tongkatnya dari sang mertua, mertuanya dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam dapat tongkat itu langsung dari surga. Tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa ketika dilemparkan di tanah berubah jadi ular besar. Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut, lautan jadi terbendung dan terbelah. 12 ribu bala tentara Fir'aun mati karam di tengah laut merah Kejadian ini adalah mu'jizat Disaksikan oleh para kaum-kaumnya Nabi Musa alaihis salam Terus Terus harap apa yang dilengahkan kita baik Bicara lagi Nabi Allah Isa alaihis salam Nabi Isa bisa tahu apa yang dimakan oleh kaumnya kemarin. Nabi Isa tahu dengan apa yang akan dimakan oleh kaumnya besok. Nabi Isa bahkan saudara, tanah liat di bulat-bulat dilempar ke atas, berubah jadi burung yang bisa terbang. Hebatnya lagi, Nabi Allah Isa mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dikubur 100 tahun. Itu adalah mukjizat. Disaksikan oleh para kaum-kaumnya bicara lagi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud 40 gerobak kayu bakar. Api semakin membesar. Ibrahim dilempar dalam kobaran api. Apa yang terjadi saudara? Ketika api semakin mengecil, baraknya menumpuk. Ibrahim loncat dari kobaran api. Jangankan kosong, rambut Nabi Ibrahim, sehelai pun tidak ada yang terbakar oleh api. Bahkan rambut Nabi Allah Ibrahim, baju jubah Nabi Allah Ibrahim basah kayak basah kalau kena air. Subhanallah. Kenapa? Karena api adalah makhluk. Allah adalah khalik. Pada saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api. Apa yang terjadi? Allah ngomong. Ya narukuni barudau wassalaman ala Ibrahim. Baru jawab, baru orang ikhlas enak. Balik ngantuk mu. Kita mah orang wedi ditinggal jamaah. Kita mah paling wedi ditinggal panitia. <tos görüş> nyangkin balik kabe, nyangkin berak gitu. Laka uang anu apa edan. Ceramah dewek ngerewek bening nur panggung. Ya tak. <tos: <coughs> <coughs> Tapi ditinggal panitia memuzibah. Bingin ini ke kejadian. Lagi ceraman anu maling motor. Abeh pada ngudak maling. Kita ditinggal karo panitia. Karo MC. Ketap ketip. Barang wiswikan ya Ustadz terus. Ini hati kurara Mau kita lagi ceramah ditinggal. Segi dikon terus. Ternyata diuji karo Allah urus sampai kuon doa. Nigian namplop oh, del maning karo ibu-ibu. Kita ni berak gurih loki-loki jadi kita ka, akan delik model mungkin ni amplop bereng dibuka je selawatan. Selawatan ibu-ibu. Salatullah salamullah. Kau dipanyakan nih ngamplop keseliru sing dimin keseliru karo KTP yen keseliru karo selawatan sekarok kita mah panitia blow on <of people> <sendiri> terus terus ya narukuni baru da'a Hai geni iku makhluk Allahholik ya kan? setiap makhluk pasti nurt samaholik Hai geni panas adat adat geniiku panas Ya kan? Adat ngeriung kuuli uli berkat. Ya kan? Adat mangan kuwarg. Adat orang mangan ngeli. Ya kan? Adat orang turu ngantuk. Ya kan? Iku mah adat. Tapi tergantung semuanya bagaimana Allah. Mang, Hei Nano uang Orang mangan orang minum Tapi iku uang orang ngelih Siapa itu? Ashabul kahfi 320 tahun mereka tinggal di dalam goa Tapi mereka tidak pernah merasakan lapar Dari mana mereka bisa tahu bahwa 300 tahun lebih ketika keluar dari kobaran api membelanjakan uang ternyata jereh pedagang maaf uangmu sudah tidak laku kan tembekan wingi kita nih oh 320 tahun uang ini oh, anu wong turu telung hatus rong puluh tahun jadi lamun pemuda ning tegal kembang turu dinner tangi dine minggu urusan aneh Semono meturungan <tuh> <anak> apa-apa nih Oh <tuh> Nah Jadi Geni nurut Makanya neraka ikut jere panas Jere sapa Jere kita Ya ta? Jere Allah Uang bukti ini kalau jengking didokon ning Neraka Durung pernah abrugan-abrugan ngomong panas Ya ta? Malaikat Jabania, malaikat Jabania meneng ning duhur geni neraka. Orilok ngomong panas. Sekabe genurut karo Allah. Konon makanya haji macem-macem geni. Oh jadi Raja Namrud Ibrahim mati Ibrahim mati. Tapi ternyata saudara begitu Ibrahim loncat dari kobaran api, Ibrahim kelambini beteles. Disaksi ini pertanyaan. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj-ku siapa sih kaumis yang jadi saksi ni. Hoi. Nabi Muhammad itu di Isra dan di Mi'raj-kan adalah mukjizat. Terus siapa yang jadi saksinya? Sayyidina Ja'far. Bukan. Sayyidina Hamzah. Bukan. Siapa yang jadi saksinya? Tidak ada saudara. Bahkan saudara ini adalah Isra Mi'raj yang dijadikan sebuah uji potensi sampai sejauh mana keimanan kita. Tanpa iman tidak akan percaya dengan Isra wal Mi'raj. Siapa buktinya? Abu Jahal. Abu Jahal itu orang pintar tapi nggak punya iman. Makanya lamun anak ibu bapak sekolah doang orang ngaji engkau ini jadi abu jahal. Sekarang ini kan saudara banyak orang yang lebih mengedepankan intelektualitasnya. Tapi meninggalkan pendidikan religinya. Padahal Islam ngajarin kita hasanah dunia, hasanah fil Sekolah ini guru bagus, dunia ini guru bagus, akhirat ini guru bagus. Tapi ini saudara Adin apa yang terjadi? Lebih mementingkan pendidikan umum, sekolah peduhur-duhur, ngejar kuliah peduhur-duhur. Tapi ternyata laka sengaji, akhirnya jadi sarjana orang mampu baca Quran. Akeh si model mongkonon, ning cipocok, digawah ning tegal kembang, akeh bature. <tuh> Masya Allah, Tawarakal. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Islam itu punya konteksnya dua. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sampai Rasul ngomong, I'mal dunia kata isu abadan. Wa'mal Wa akhirah tiga katamu Urusan dunia kau kerjakan, seolah-olah kau akan hidup selamanya. Tapi akhirat jangan kau lupakan, seolah kau akan mati besok. Science without religion is blind. Religion science without Islam. Garani, kita gitu mau ngomong Inggris, gue mau nih kedua kunci nih. Elok ngomong guning bocah Sandri, ku, <laughs> ya? Kolam Britain, tahunan. Iya kan? Butuh bahasa Inggris tuh kan nih? Mang, ya bi, kolom Britain tabunan makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah di zaman sekarang ini ibu bapak banyak orang yang bangga kalau anaknya jadi sarjana tapi tidak pernah sedih dengan anaknya yang tidak mampu baca Al-Quran yang diuji saudara kalau anak saya nanti tidak sekolah anak saya nggak punya ijazah kalau anak saya tidak punya ijazah bagaimana kerjanya anak saya lantas kalau anak saya tidak bekerja bagaimana nanti anak dan istrinya untuk dikasih nafkah oleh anak saya sementara saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah mari kita hitung-hitungan Sekolah SD Unggal Dina di Gianwiti Rongpolewu, Rongpolewu dorong tas karo sepatu, dorong buku, ya dah, dikali sebulan berarti enam ratus ribu, enam ratus ribu dikali setahun, tidak, tujuh juta dua ratus ribu. Kemudian di Kalimaning 6 tahun. Wispira. Berarti 50 juta kudu SD doang. Ya. Manjing SMP unggal dina kudu seketewu. Paling semet 30 durung bensin motor. Ya kan? Oh di luar dari sepatu dan tas dikali satu bulan 50 Berarti satu juta setengah dikali setahun dikali tiga tahun tujuh puluh juta. Dikali maning SMA per hari harus lima puluh ribu bahkan tujuh puluh ribu ada yang seratus ribu. Dikali sebulan tiga juta dikali dua belas dikali tiga tahun kurang lebih. Anak kita pengen dapetin ijazah SMA saja. Biayanya harus menelan sekitar seratus lima puluh bahkan dua ratus juta pertanyaannya saudara ketika anak kita sudah lulus mendapatkan ijazah ngelamar kerja jangankan di kerja yang fasilitasnya hebat baru jadi karyawan saja kemudian harus ada uang sogokan kemudian pertanyaannya ijazah untuk apa berarti ijazah anak-anakku percuma ayo kalau mau masuk di nikau saja harus ada uang 10 sampai 25 juta gaji karyawan yang standarnya UMR berapa UMR nya berapa 4 juta 4 juta Tiga ratus tukang kuli bangunan sedina satu seketewu. Satu rokok seketewu rokoni sebungkus, mangani, ngopi ini bebas. Ayo, berarti anak mau kalah. Ayo, mau sombong. <ini> Sekarang ini saudara banyak orang yang bangga kalau anaknya jadi sarjana SA dengan sarjana ekonominya, SH dengan sarjana hukumnya SCOla, sarjana komputer, SAG sarjana agama, SOS pembersih lantai, tapi tidak pernah berpikir bagaimana anaknya bisa baca Al-Quran jangan salah saudara kalau nanti dia umil kiamah akan dituntut oleh anak-anaknya Tuhan ya Allah kadal hak min rajul. ambilkan hakku dari ini laki-laki jadi -laki. anu apa sirah kuliah udu sirah sekolah sirah setanda satu kali tanda tangan ratus juta bahkan miliar tapi kenapa kamu nuntut saya? Jadi bapak nih, Tuhan ya Allah ya Rob, kita jadi sarjana tanda tangan kita larang. Benar, tak aku kalau kita, tapi salat kita orang sah, wudhu kita orang sah, kita orang bisa baca Al-Quran gara-gara bapak kita orang pernah ngedidik nih kita tentang agama. Apa ngomong apa? Jawab kita malah ngelih kumung coba bayangkan saudara saya ini baru pulang dari Malaysia pak diundang Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad acara sunatan upin ipin ngelek be upin ipin pengen sing ceramah kiapung bay. aduh pulang pulang dari sana langsung isi ceramah. Mencari adab mau. Amplopnya dorong dibuka. Malih merene. Nah. Barang nang ngomongnya. Ih, ya ketinong. Ih, serap apa apa sih rani mikir milik uang? Bahangor. Milik uang jadi pikir. Uang sehingga kontrakan daging itu. Kayak kontrakan sudah jadi 10 pintu lima ratus sebulan. Iyo, yo, ya wek cuma turu doang ya. Turu mangan sebulan, oh lu li lima juta. Si Rani mikiri guna Ngitung-ngitung kontrakan uang guna nuap. Jadi dia rapor Igu kelakuan mengcipocok pun. jika awal mending tegal kembang pakai batu bature Ternyata saudara dirin dituntut oleh anak. Tuhan ya Rob Quran, aku nggak mampu baca. Peci kita entek pitulas, tapi sujud kita rasa. Salah kita rasa, karena wong tua kita orang pernah didik kita. Karena khawatir tentang keduniaan. Masya Allah, tabarakallah. Digambarkan melalui Isra orang. Maka orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj adalah orang yang tidak punya iman. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu orang hebat, banyak pengikutnya, tapi nggak punya iman. Nama asli dari Abu Jahal adalah Umar bin Hisham. Lemen disebut Abu Jahal karena tidak percaya dengan mukjizatnya Nabi. Pernah satu ketika Yuk tisu sih bocah. Yuk tisu. Lakon patah ini lampu lah. Abu Jahal, aran aslinya Umar bin Isyaf. Satu ketika Abu Jahal ngobrol karo kanjeng Nabi. Kita mau Jere kanjeng nabi, Kang, Arab iman ningkulane kapan? Jere kanjeng nabi, Jere Abu Jahal Muhammad, Lamun sirah bisa ngeganti awan jadi bengi-bengi jadi awan, Ninggurun iki metu wiwitan, angkanhuhhur pangis sampai Nning masyrik ning magrib kita imanning siat Abu Yahal panjang nabi nangis Rabu malaikat Jibril malat Jibril Rasullahmenngisreh ganjeng nabibril Bril. Ya mad. akrab. Ya akrab ya, je. menanglah kita sing ceramah lah. <laughs> Bril. Abu Jahal terlalu. Jadi gelem iman kita, lamun awan jadi bengi-bengi jadi awan. Jadi malaikat Jibril Muhammad Allah titip salam Allahu yakra'uka salam Ad-du'a'u minka wal ijabatu minni Sira sing doa Allah sing ijabah Nah iya tetapi wawanan bril Terlalu yang demen Abu Jahal Arab mateni kita. Kita kawaroh. Jadi malaikat Jibril. Agaknya orang ngebantoni. Abu Jahal kan pernah rapat musyawarah karo sebatur. Jadi Abu Jahal rapat kita sekarang membahas bagaimana caranya untuk membunuh Muhammad. Jadi anak buai. Kang Abu, Ya kan Abu Jahal. Masa kan jahal. Kang Abu. Menurut pendapat kita Maaf Abu ke Muhammad iku di penjara kakek baik. Kalau Muhammad sudah dipenjarakan, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Kemudian nanti Muhammad tidak makan, tidak minum di dalam penjara. Muhammad akan mati kelaparan. Jadi Abu Jahal

Bahwa sumur je oh, ya mungkin sumurna tutupan Luhurnaku palama kan lampu na parem Muhammad dikin mungkin mulih langk alangk ka diinjak teh An palama sangka maneh nama palama orang dihandap nama ayah sumur mungkinkan Muhammad gapurus keapan orang tinggal muruk Muhammad payah Oh, kononnya mm -mm. Ja Oh emang hebat uang kuno kelur <tuh> kayaknya atasnyalantaka kayak gali-kaligaligali gali, gali, gali. digali dikubur digali 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 dikedduk Selesai. Anak buahnya lapor. Kang abu. Sumur beres. Sip. Jadi anak buah. Balik ya. Mm -mm. Balik kami. Abu Jahal ditinggal di dalam rumah sendirian. Allah kasih lupa. Kepada sang Abu Jahal. Bahwa di depannya ada sumur. Begitu Abu Jahal keluar dari rumah. Abu Jahal yang pertama ninja pelepah kurma itu. Gebrus Abu Jahal kecebur ninjuru sumur. Anak buah kan balik kami. Nabi Muhammad balik tas dakwah. Kita mermelu. Begitu sampai di depan rumahnya Abu Jahal. Kerungu. Tolong. Tolong. Jadi kanjeng Nabi, siapa koneksi nasing tolongan? Kita. Jadi Abu Jahal. Kita. Jadi kanjeng Nabi, siapa kita kita itu? Abu Jahal. Jadi kanjeng Nabi, ai mamang temang. Oh, -oh. Jadi kanjeng Nabi, mang mamang ini ngendi mang? Terus jadi kanjeng Nabi mang sumurin dengan di Arab Oma. Ai je waktu pas waktu kula berangkat mau wau boten sumur mang kok bersikiran nang sumur premen critane woi Muhammad gampang ngobrol mah Abu Jahal sing ada ning jero sumur ditulungi karo Kanjeng Nabi Ditulungi karo Kanjeng Nabi Begitu sudah sampai di atas apa yang terjadi? Abu Jahal melihat wajah Nabi ceprot diiduhi kanjeng Nabi. Wih, waktu kun kita melu tak ceburakan maning. diidui di wong wis ditulungi kok begitu sening Diiduhi Maka timbul pertanyaan saudara ini ada dilala apa? Ternyata siapa yang paling hebat diantara kita? Apa orang kaya yang rumahnya tingkat, mobilnya mengkilap, duitnya berlipat-lipat, istrinya empat? Saking sugi itu uang kutang, rabinnya bingung goremot. Salah kini pengen tinggal pencet ngeblak. Apa dia itu termasuk orang yang hebat karena kaya? Belum disebut orang hebat. Barangkali yang ngajinya hebat, Qur'annya hafal, kitabnya hafal, ngomongnya pinter, apa dia orang hebat? Belum hebat. Barangkali yang pesantrenya berderet, santrinya ribuan, apa dia adalah orang hebat? Belum hebat. Terus siapa yang paling hebat? Yang paling hebat adalah siapa di antara kita yang diludahi oleh tetangganya, yang diludahi oleh saudaranya, tapi masih bisa tersenyum kepada saudaranya. Itulah kita yang paling hebat. Siapa kira-kira wong? -kira Nabi Muhammad. Nabi Muhammad si bisa mengkonon mah. Ya dah. Kita kadang kadang sengit, kalau uang pulang ke judul, tetangga tuku kulkas dewek begitu oskadon kadon. Lahurannya ampuh. Masya Allah, tawarakallah. Sampai akhirnya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jibril bertanya, Terus apa kebutuhan kamu Muhammad? Melayu wong anon bril coba bi. Cigi jawan kon jadi bengi bengi kon jadi awan. Lah berarti kan je matahari ki kan kudu digeser jadi bulan, bulan diganti karo jadi matahari. Papremen, jere malaikat Jibril. Muhammad, kamu enggak usah takut. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Ajibuddin. Jawa wadi karena Allah bareng kalau kita. Aku setiap kamu berangkat kemanapun selalu membawa dua belas ribu bala tentara para malaikat. Jadi kanjeng Nabi asal lungan dengan dibayar di kawar karu dua belas ribu malaikat. Malaikat Jibril gumelu. Makanya kanjeng Nabi lamun lelungan, orang kan menang Ngarap kecuali mimpin perang. Lamun Arab memimpin perang, tapi kanjeng Nabi an Arab Clement, sebab kanjeng Nabi jenderal dalam peperangan. Tapi lamun dalungan karena biasa kanjeng Nabi selalu anda buri. sebab senajan senajan yang buri, kanjeng Nabi dikawal karu dua belas ribu malaikat, malaikat itu makhluk Allah sih bisa ngilang mah. Gati dalam malaikat, makhluk Allah sih bisa ngilang pun tetelu siji malaikat roro setan telu wang utang. <tuh> <tuh> Terus, <tuh> nah, biar malaikat setiap satu malaikat yang dua ribu itu pegang tombak Muhammad. Matahari itu dekat, bulan itu dekat, siap, dan jangan aku perintahkan mereka. Kita nggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu lah lelungan selalu dikawal karo malaikat. Makan yang cerita Islamnya orang. an bahasa wa ma'ahuma malakun akhar. Di antara dari Jibril dan Mikail masih ada malakun akhar, malaikat yang lainnya jumlahnya 12.000 malaikat. Hebat. Segede Kapolda berangkat kemanapun nggak pernah dikawal 12.000 anggotanya Bahkan segede Jokowi Pernah kita tetakon Weh, pernah dikawal rola saya Ya kita gitu menyeluknya wibahin deh <gayu> wong kita gitu mah romai ramah gaya dulur batur gitu jadi romai ramaku bapak niku karo bapak kita ku masih bapak-bapak. <gayu> Iyalah, siapapun di antara kita nggak ada yang ketol kalau berangkat dikawal kawal dua ribu, nggak pernah. Hebat. Panjang Nabi kok mau kita kita mau uang, lamun dalungan paling dikawal karo roke batin, ya kan? Semua nago untung ada dikawal karo Israel. Dikawal Israel merengsek Iya kang Haji buku si musim, mau mati ngedadak, Sembarang barang pengen nggak mati mau ngedadak. lah kau ngeridit mati. Lah aneh be kang aji wong pinggi masih ngegau motor je ya siki mati kuan sing aneh mah. Orang aneh wong mati mah ajal. Pinggi ngegau motor siki mati apa dipikiri dipikir orang aneh orang apa sing aneh mau pinggi mati siki ngegau motor aneh. Arane bobong ngojek ojek sih rumah sangkut wongi. Terus, gue sejam. Hmm? Emang nih lawan ceramah sampai jam pira, jam telu. Wis pira kiai sing mati tidur panggung. Sing kira-kira. Insyaallah. Lah iya. Panitia nih ngotot baik. Ang Supardi. Karo PRW itu siapa kan? Tekan si bos. Beranu

Nih ngaji wah sip lah sip berak 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 sudah berorak sudah nih gitu Ya tapi kan yang kemarin itu itu ceramah kan Mia ya. yang mengobrol hitung itu ngegelati langganan kan pan. <tik> Jadi akhirnya ibu bapak hadirin bulan bisa diganti dengan matahari matahari bisa diganti dengan bulan. Hebat! Eh, Abu Jahal masih nuntut Muhammad. Kau buat di gurun ini ada pepohonan. Uh, nangis! Kanjeng Nabi, jadi Kanjeng Nabi premen kok bisa, Muhammad coba sholat. Sholat Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Keluarlah pepohonan, Wiwitan Duhur, pang ini masik nih maghrib." ciri kanjeng Nabi Jibril kok ada itu pohonan yang seperti ini Ya Muhammad 50 ribu tahun sebelum alam dunia ini diciptakan ternyata pohon ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk berdiri tegak di gurun ini jadi kita ini semua saudara tidak lepas dari takdir ya Panggung ini saudara sebelum alam dunia diciptakan Sudah ada gambarannya di lauk makfud Bapak-bapak duduk di belah sana itu karena takdir Allah. Kenapa? Karena di mana kita tinggal, di mana kita diam, di mana kita lahir, di mana kita hidup, bersama siapa kita hidup, di mana kita mati, itu takdir. Mama orang musyawarah dodok ning kuno. Ngerendeng kayak model mongkonon orang, orang musawara. Tapi takdir kan mongkonon. Kita kudu mengikin ceramah ini karena takdir Allah. Takdirnya harus jam 12 masih di atas panggung. Gue wow, kau kasih bisa ngelawan. Bengikin ki kudune kita kini Karawang dulu Mantak pikir-pikir anu apa kita nih Karawang diundang orang apa orang Jadi ya, ngelawan takdir hmm. mah. Nah kemudian saudara dirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang terjadi? Isra Mi'rajnya Nabi itu mukjizat Abu Jahal orang yang pertama menentang. Abu Jahal sing percaya jadi Abu Jahal Muhammad jadi ngebohong untuk tukang ngetuk. Abu Jahal itu tukang ngetuk. Minimal sih dalam menaruh ngebohong tetakon demin belajar lah nih gitu. ngomong nih masjidil Haram sih masjidil Haram nih masjidil Aqsa Palestina sih berjalan cuma sepertiga malam on oh, tabai berangkat sebulan balik sebulan sih mengetok ngajak Muhammad ngajak ngajak angkat cikile dia angkat cikile si si mana yang angkat gabruk gemang lah berarti bohong sih Muhammad Abu Jahal dia nggak nyadar karena Nabi Muhammad berangkat itu karena kehendak Allah, ya kan? Karena kehendak Allah, mang. Ane binatang sing paling kendo berangkat itu tumbile, ya kan? Lalu nane tumbile nempel nih ngejas, jas jas kita berangkat nih rau, magawa motor 10 menit atau setengah jam paling suwe bulak balik nyampe mani ini tegal kembang. Begitu dibuka jas, si tumbila metu, si ngejas. Ngobrol kalau tumbila sing lian. Dulur-dulur para tumbila. Saya habis jalan-jalan. Jalan-jalan kemana kakak engkau -kau, tumbila? Aku habis jalan-jalan ke Pasar Rau. Di Pasar Rau ternyata. Masya Allah orang banyak. Oh, terus saya sekarang sudah di sini lagi. Jadi sing sejen jadi RT Tumbila. <tuk> Sirah berangkat tuh waya apa? Mau jam walu, kok jam sangat bisa nengu Mak? Ya iyalah, kok hebat, hebat lah. Bohong sirap kayaknya Tumbila. Arab ngebohong aja kita, gue sudah terlalu ngebohongi. Coba jajal keliling ning ikiki, keliling ning kasur kini kini Kon keliling ning kasur bening ranjang setengah dina tembakan setugel. Ayo. Enam jam tembakan setugel. Kok bisa? Satu jam kamu bisa kerau. Dia mah gak tahu kalau tumbila tuh masuk ke jas. Nunggang motor. Mengkonon. Balik ning rumah. Jasi dibuka metu maning. Mengkonon. Kanjeng Nabi ke Isra Mi'raj gumun Allah sing ngegawa kendaraan anu wis karo Allah buruk karani. Abu Jahal ora percaya, kelemen laka iman nih. Makani ibu bapa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dua anak aja kon sekolah doang kon ngaji, bukan iman laka. Bahaya. Hei. Bahaya. Terus ning kene iki sing mondok wake. Alhamdulillah, terus akan mondok Sing kuliah kata terus akan kuliah. Sebab anak kita juga harus ngerti pendidikan umum. Di Bandara Soekarno Hatta ada pesawat terbang yang kalau digotong oleh warga Tegal Kembang nggak bakalan kegotong, nggak bakalan keangkat saking gedenya namanya Garuda Indonesian Airways. didorong nggak bakalan kedorong tapi kenapa itu pesawat kok bisa terbang di awang-awang anak kita juga harus ada yang ngerti dengan ilmu sains pesawat terbang itu jadi yang lagi kuliah lanjutkan kuliahnya sing mondok terus akan mondok ke. terus anak ibu bapak anak sing masih SMA anak sing wakai sing masih SMA wakai terus sekolah nih terus anak ibu bapak anak orang sing masih SD Sol sol anu apa waya semene SD? Wis jam setengah siji bengi Hei, salah tak kita ni. Kira Gak anak ibu bapak nasing mondok. Oh no. Anak Ibu Bapak sing masih Kuliah Oke Anak Ibu Bapak sing masih nging SMA? Oke Anak Ibu Bapak Anora masih okay. masi, okay. masi, SD Masih sing masih Nings SD Oke nah, Susul Anwar Pawaiya Semin nging SD Oke Susul. ngaji ku bisa Oke Oke Gati sih ngomong karo Haji Gopur mah. Leong sing demen Kang Haji, dangder sing enak sing digoreng terus sing dikulup, sing dipangan tolol. Anu apa digoreng dikurup dipangan ora. Sangkut si rumen sih gitu. Dangder bejing tetakon ning kita. Layu wong dongeng cu ngaji 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 hei Ning surga kuna napa bae Surga <tik> mau <tik> mala ainun roat, wala udunun samiat wala qalbun basarun hadarat mata kita tidak pernah memandang seindah di surga kuping kita tidak pernah mendengar seindah yang di surga hati kita pun juga bergetar bergermis menggerentes apapun orang pernah sing anak kaya ning surga surga mala ainun ra'at wala udunun samiat wala kalbun basarun hatarat oh mantep haji jadi baca playalah eh wong sing manjing surga iku bakal umure telung puluh telu tahun arane usia acrob Cuma model mengenai ini adalah keharapan Lalu ketuan Iya kan 33 engkau ini mancing beranak, kau jadi ini telung puluh telu engkau ini menang sih kita sing ceramah Masuk ke dalam surga, nanti dikasih rumah namanya kusur. Namanya kusur, kusur temboknya emas, lantainya perak. Kemudian masuk ke dalam ada kamar namanya Sidrim Mahdud. Kamarnya 33 meter, ranjangnya emas, tretes inten, kelambu sutra setiap satu laki-laki akan dapat jatah bidadari 72 bidadari lanang siji pitung bidadari sementara bidadari iku wadon bidadari iku wadon susunya roro pitung roro dikali roro Uh, satu sepatang bulu papat. Merana merini nenggel. Jere bocah pemuda mantep kang Haji jadi pengen gitu kan? Pengen gitu kang Haji. Sirane lok salat, uri lok Haji. Mas limang tahun gitu harus salat. Bu, limang tahun harus salat. Surkalingan kelingan baca ngaji. Terus kesuwen. Bi Ramadan, uri kang Haji. Wong kagol ji. Ayo masih ya ji wong puasa salat premen kan ya kan ya. Jadi lagi kita orang puasur salah salat tur. Bebagi dewe. Tapi sirane pengen manjing surga, pengen kan ji ngurung kian Emang sirane di wong dalam. Skerok itu. Wajib. Aduh ampun, pakai sing gagal fokus iki. Malik Maning Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dipercaya Isra Mi'raj itu oleh Abu Jahal. Siapa yang membenarkan? Hanya Abu Bakar. Abu Bakar As Siddiq. Masya Allah, tabarakallah. Ini saudara uji potensi keimanan kita sampai sejauh mana. Kemudian Rasul itu kan berangkat Isra Mi'raj itu tidak serta merta. Ning perjalanan ini kanjeng Nabi ke pendak kudu 17 pertemuan. Ada apa di 17 pertemuan? Ternyata jadi dilala kanjeng Nabi di kon mudun karo malaikat Jibril limang balen. Jadi malaikat Jibril Muhammad, Angel Basalli, Muhammad turun salat. Ah, limang balen. Kita bakal ke pendak limang balen salat. 17 pertemuan mengisyaratkan ada 17 rakaat. Kukonon. Berangkat sing masjid sampeing masjid, minal masjidil Haram minal masjidilar aqso,ninging di Masjidil Harob, Masjidil Harom ku an ing Mekka ning di masjidil aqso aning ning Palestina Palestina kuning di kronjo brana Smith. Timbul pertanyaan kelemen Kanjeng Nabi kudu berangkat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ternyata saudara ning duhur Masjidil Aqsa nana lawang langit dunia, lawang langit dunia iku arane babul hapazo Babul hapazo iku dikunci hanya bisa dibuka karo salawat lan asma Allahil Makane wong ngedoa lamun orang maca salawat orang nyambung-nyambung. Klemen, sebab doanya orang bisa nembus ning langit. Ku belajar, ngedoa ke kudu belajar. Wong ngedoa juga belajar, gati. Wong mesakat juga ngedonjuk Dawa umur. Ya Allah ya Rabbi tawakakan umur kulo. Lah dijabah karo Allah, ditawakakan umur. Lah mesakat seumur umur. Tetap nyalakan Allah. Tak nyalakan Allah. Ana ge wong susah mau mesakat ngedoane ngejaluk rezeki sing akeh guna sangu ibadah. Ngobrol karo wong tua, bah umur piro? 82 roji. Oi mantok. Ya ya ya. Wong 82 roji. Mantep. Batur-batur abah sing sepantaran malerwen ten sing urip. Lah keji rengsek. Omong-omong wong jiwiwi wiwitan gue sebanding ngurungkan. Bah, lau naba ditambahi umuri sering Allah satu setahun maning gelem Woi, 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 gelak kebaturi. woi, ditambahi woi, woi, maning, kita ini <tuk tangan> bah, presiden sing mantep sinten coba. Apa makan kan uning ya? Oh sing. Jokowi ya apa bagus? Ya parah Jokowi ya mesti. Parah Jokowi ya mah ekonomi acak-acakan. Wong corona gigi sih, harap tak keru ibu ni. Siapa bayu ibu Umi Ibu ini aku, ibu ini korona, aku Jadi Jokowi, parah sih ekonominya, parah Jokowi mah. Terus jere Abbas sing bagus presiden Sinten si gak? Ya iya. Nah, Lalu menurut pendapat Abbas mah, laku mah. sing mantep mau presiden mau Soeharto ji ekonomi ini bagus pak ba. ya du, du, zaman Soeharto waktu kan Rabi kita masih nom <tuh> gati aki aki kin ngopi kurang piknik barang diajak ngopi kalau bocah pemuda Bah ngopi yuk, wes dulu deh, lah ngopi yuk. Bah kopi nengke, wes. Mm. ma yang rabi ini sayang sayang, eh nyelok kau sayang git, Weh jadi bocah pemuda mantep abah mah nyeluk rabi ku sayang baik aja ah, kayak omong abah masih mantap nyeluk ku sayang nih rabi gue rekelingan kelingan aduh, bahara, nih rabi ku udah kelingan nara terus segini <silence> 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 makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah doa doa itu macam salawat dimin demikian bisa tembus nih langit lawan nah, orang dalam macam salawat orang tembus hei Ya pantas wong urip jadi wong susah jadi doa ngedoa yang wakeh ngemarai laki Darah Darani nane melaki lamun dimarai Arab, sugih, buku wong lana, mah kuwi akan dimarai meplongo. Ma, keciri mang, keciri. Wong sing elok dimarai rabi mah ana tulisanane ning kene niki pelongo. Jati <laughs> wong pelongo mah dagang pulsa salah kirim ngewarung salah norogi ayo ya hati wong aja lok dimarai mending ngedoa bu bengi tahajud salat rong rakaat baca istighfar baca salawat ngejaluk ning Allah Yallah ya Allah ya Rob kulan dari singkat aku esok sambung karo Ya Allah rezeki kula senin dor langit udunakan senin suara bumi tokakan senin jero laut unculakan, sing ado parakakan wis parak gampang akan wis gampang ake akan wis ake berkah akan berdoa nih Allah doa akan laki kadang-kadang apa sing diperoleh karo laki iku berkat kekuatan doa nih Rabbi. bukan non, iki morokan ke doa kan, asal tas isu golong nih pantipi susu mancing orang matuara madelang senetron ikatan cinta Orang pokok-pokok je marah-marah si el sabai. Laya uang uangnya makan makanan duduk teteh. Si Andin karo si Elsa kan uang masih sedulur, kan ya. Eh, iya kan si Andin itu kan anak ibu Surya kan. Terus si Elsa itu kan anak ibu Sarah. Iya kan deduda ketemu janda duduk. Nah sebenarnya masih seduluriku itu pada pada kwaloni, Ngan karena demen neng si Jilanang sing diarani si Royko. Beranu si Roy kan udah si Andin. Nah si Elsa nih bikin marah. Akhirnya si Andin ku dipitnah ku. Si Roy dibunuh. Si Andin sih dipitnah. Si Andin sih dipenjara. Kita mau sengit nih si Elsa. Aku gara-gara kuan gitu mah. <tuh> Hei jelas tu anu kon, alok, anu kiai kunci bro, kalau kena urilok nonton kita mah, jadi mengkenen sutradara ikatan cintaiku masih batur kita. Terus balik lari orang percaya malah. Jadi DWK nelfon Ji senetron yang lagi booming di RCTI sekarang ikatan cinta. Nanti gua kirim sinopsisnya. Tak pelajari. Jadi kita mau beruh si Andin gua kan sedurungnya kawin karo si Al. Gua kan pernah kawin karo Lanang Lian. Kan arani si Nino. Tuh, tuh. Terus dia anak si Ji kan sencelik cerewet. Kan siapa kan? Ah oh, si Renako. Weruh kabeh wong kene dongeng kun. Dongeng Kanjeng Nabi memangap. Skerok kita mah. Ya kok akeh dimarahi rabi kun kaya ini mah. Jadi plongo ganti wong plongo nginum es ge damoni. Ya es kan ngebul. Wah, ora plongo arah niki. Ting bating, ting bating, ting bating, sampai akhirnya saudara dirin jamaah yang dimuliakan Allah di malaikat sang penjaga langit itu namanya malaikat Hababoh. Jumlahnya tujuh ribu malaikat Hababoh itu dipimpin oleh malaikat Ismail. Siapapun orang yang akan naik ke atas langit itu Tidak lepas dari pertanyaan malaikat Nabi saja ketika naik ke atas langit Ditanya alaik, Assalamualaikum Alaikumsalam Man ada Ini siapa? Kata, kata malaikat Jibril Ana Jibril Saya malaikat Jibril Ditanya lagi Wa man ma'aka Bersama siapa kamu Jibril? Muhammad Ditanya lagi Awakad ursila ilaih Apakah kamu sudah diutus? Naam, ya sudah. Berangkatlah Nabi. Maka saudara hadirin tanpa iman gak bakalan percaya Isra Naik eh, kanjeng Nabi sampai ning sidratil muntaha. Ning roprop, ning mustawan. Sampai akhirnya kanjeng Nabi ke karo Allah jereh Allah Muhammad cira tak wajibakan karo umat Sira syarat seket waktu jereh Nabi Musa Muhammad Mal kuat seket waktu Namun salat seket waktu Sira mentas ngesing mal keburu cecewok Sebab sing dohor ning asar parek Sing asar ning maghrib parek Ya tak Kepremen mangan, kepremen usaha Keberanian, karena kewajiban Sing sejen ngutruk Bisa alat baik Dikurangi, dikurangi Sampai akhirnya tinggal lima Lima oleh ganjaran seket waktu Sebab siji Sing lakoni kebagusan Umat Nabi Muhammad dibalas karo Allah sepuluh kali lipat Alhamdulillah oh, Salat lima waktu Masjid itu Bagus mantep singa dan petua tua tarhim kan ngerunya kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi akhirnya. <tuh> banjamah matanya wahini nusur eh e, tangi tangi waktu subuh tinggal 10 menit maning yo bareng-bareng berjamaah subuh Ala kilak kebatur. Adan dewe, nabu beduk dewe, salat dewe, bere salat subuh, la kebatur. Ngoceh ning masjid, mik medurung di pateni. Unggal di, salat subuh dewek doai. Nabu dia. mata kedol masjid. Makanya saudara hadir sekarang ini banyak orang yang pintar membangun jalan tapi tidak mampu membangun jembatan. Masjidnya dibagusi tapi bisa kasih ngaji. Akhirnya masjidnya bagus ke sepi. Ya, gitu? Uang iki cuma ngebangun jalan doang, jalane kelimis, jembatane tugal balik maning. Iya ga? Ana wong tuwa dimarai karo rabin, wong wis tuwa salat ning omah ae, menani masjid kok. Dicereweng jareki. Lha wong lak karo-karo bae wis tuwa kok. Berangkat ning masjid, ben nyampe masjid balik maning. Jare apa ni balik maning? Lak wong jebul cecelik melulu. lagi dari nabi nih lagi dua kali dia pakai senjatai, mam tak kepremen, si rumah kayu rumah itu, untuk kita mau onter, kita mau bodoh kucing tua kebalik mani. Iya kan? tuh sarap apa melatat melatat ning kita, Manjing nih masjid lah ke ilmu nih ngegebek mang wis tua mah, ya tuh, waduh. Waduh, ustaz, dia laku. Iya kan? Di daerah ini. Makan ikan, tarhim. Lawan pemuda, sing tarhim. Oh, pemuda ini pemuda beriman. Mantep. <tik> Jadi ya yeah, Rasulullah, bu tarhim mm. karena enak neng tegal kembang. Siapa kan disusuran enak si PI? Mantap. Man. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah harus sinergi. Kalau jalannya di baik dibangun, jembatannya pun juga harus dibangun. Makanya wong pengin masjid jore, tapi wakil singenggoni. Klemen, sebab ngaji ini orang diren, -diren. selawat tenane wong tua-tua selawatan roh hukum Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim Allahu rabbuna nas'aluka salama min al dunia wal akhirah enak wong baca siki selawatan ayo mun ana mun ana mun laka ora papa ini keberemen ini mun ana mun ana gini Mongol sing siji salat ngaji boten ganjaran sampun weten lain salah salat orang ngaji orang ganjaran isnan maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini masjid kita ini akan ramai dengan penghuni Amin sing biasa nih salat Inggria jadi rajin berjamaah nih masjid. Sebab Isra Mi'raj adalah ukurannya minal masjid ilal masjid. Orang yang bisa wusul kepada Allah adalah orang yang tidak lepas di dalam dirinya. Di dalam hatinya selalu ada masjid. Maka pantas dia memiliki kiamah. Ada di antara dari tujuh golongan yang tidak akan mendapatkan panas teriknya di hari kiamat adalah siapa? Rajulun kalbohu muta'allikun bainal masajid. laki-laki seseorang yang hatinya tertancap cinta kepada masjid. Mudah-mudahan kita sekalian kelak nanti akan dikumpulkan bersama di dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadadallah wa iyakum ajma'in. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi